matur nuwun tansah nyawiji kalian jagongan sargede wonten dalu menika lah ngangkat apa tema kebijakan umum anggaran kuah ajeng nopo ingkang dadi prioritas terus plafon tahun anggaran 2015 ini. Kalau tadi memang kita sudah dijelentrehke ini pemasukan-pemasukan ini saking pundi kemawon. Nah, kalau yang sudah masuk menjadi apa ya prioritas atau kebutuhan-kebutuhan vital apa saja pembelajaran tahun depan ngoten nggih. Nah, niku nopo kemawon Pak Umar Hasib. Sebenarnya sektor yang menjadi prioritas kan itu kan ada wajib dan pilihan ya. Okay. Ya itu yang sebetulnya kita itu tetap ada pendidikan dan kesehatan. Okay. Nah kemudian sektor-sektor yang lain tentu saja nanti tetap ada, yang artinya bahwa itu juga menjadi ada yang pilihan wajib, ada yang pilihan, ada yang sektor pilihan itu tadi. Mm-hmm. Nah karena ini pendapatan dari DAU dan DAK itu memang dikurangi secara drastis. Nah itu otomatis dari sektor pendidikan dan kesehatan inilah yang menjadi menerima akibat yang cukup lumayan gitu loh. Untuk anggarannya. Nah itu memang ini kemudian, tapi itu nanti juga masih akan kita bahas di selanjutnya untuk divest per komisi-komisi dengan komisi-komisi. Dengan komisi-komisi. Okay. Nah, kalau penentuan apa namanya RAPBD seperti di Kota Solo ini, apakah sama dengan apa yang dilakukan wakil rakyat yang ada di Senayan sana sampai rapat malam begitu? Oh, kalau iya. Di Solo nopo nggih maraton di dalu-dalu ngoten. Betul, itu pertanyaan yang penting itu. Penting. Masyarakat nggih. Ya masyarakat biar pirsa nggih. Jadi memang kalau kita itu di dewan itu kalau sudah bekerja membahas tentang khususnya itu proses RAPBD itu memang dari jam 10 sampai jam 3 dini hari itu biasanya rutin seperti itu tiap tahun itu. Tiap tahun ya, maraton tiap tahun, itu. Artinya memang kalau sudah pembahasan itu memang kita karena kita juga di alokasikan waktu yang cukup mepet juga. Ini harus selesai gitu. Kejar tayang. Yeah, kejar tayang gitu. Nah, ini bukan berarti kita yang kurang siap, tetapi kan ini kan ada ada masukan. TAPD, ada masukan-masukan dari mana-mana. Nah, ini memang membutuhkan waktu yang secepat mungkin untuk bisa agar jangan sampai itu nanti melebihi target yang sudah ditentukan. Kan itu target waktu maksud kami seperti target itu. Target waktunya. Yeah, sehingga kalau sudah begitu kita sudah sampai jam 2 3 dini hari itu hal yang biasa. Hal yang itu. Biasa ya. Nah. Oke. Okay. Mas Gofur, di sektor belanja ini juga ada hal yang menarik. Ya ini kita kan sudah punya PKMS ya untuk kesehatan ini. Nggih. Nah, jam kesmas. Nggih. 2016 nanti itu harus pakai BPJS. BPJS. Nah, ini kan memang juga agak, kalau kemarin itu PKMS ditanggung. 2015 masih kita masih PKMS, tapi harapan kita sudah mulai menuju ke BPJS. Okay. Nah, yang menarik yang pertama, kalau BPJS itu kan kita bayar premi. Yeah. Artinya yang warga miskin tidak mampu itu kelas-kelas kita bayarkan premi ke BPJS. Yeah. Nah ini turah ora turah sentek uang ini. Nah ini yang memang jadi dilematis di pemerintah kota. Kalau kemarin PKMS karena dikelola sendiri, ini ternyata badannya ya oke. Artinya kembali ke kas daerah. Kemarin kita anggarkan 21M itu terpakai 12M. 9M kan kembali ke kas daerah. Nah, besok kalau BPJS, kalau kita membayarkan premi warga tidak mampu, gitu. Misalnya 2, bahkan kalau itu dihitung dengan premi yang kelas 3 itu,
24 setengah itu ya, itu hampir sampai 60-an juta dengan 60 M. Itu ya, untuk menanggung yang PKMS Gold. Yang sekarang PKMS Gold itu ya. Sedangkan nanti yang silver, yang warga mampu ini kan bayar sendiri. Ini juga anu sendiri nanti. Apakah siap warga kita? Nah, ini makanya perlu di 2015 ini perlu masa transisi untuk menuju 2016 itu yang harus sudah BPJS. Sebenarnya pemerintah kota harapan kita ya, ini khususnya yang silver ini juga sudah mulai diwacanakan untuk ya, menuju ke sosialisasi, bahwa dia membayar, nanti membayar premi sendiri. Harus diketahui oleh masyarakat ya, gitu ya. Jangan-jangan nanti kaget gitu ya. Kaget. Loh, biasanya silver 5 juta begitu ya, gratis, dia harus membayar di BPJS. Baik, kita menuju ke telepon dulu. Selamat malam, Jagoan Sargede. Ya. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Wijaya di Serengan, Bapak. Ibu Wijaya, monggo Ibu. Iya, Ibu, assalamualaikum, Bapak Pimpinan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, kemarin itu kan membaca di beberapa media itu kan ada wacana pengadaan tablet untuk kerja para wakil rakyat. Tapi kelihatannya terus menjadi kontroversi, itu kenapa Pak? Kontroversi kenapa? Bapak ini kan orang yang penting-penting berhubungan dengan masyarakat. Kalau ada apa itu bisa nyambung langsung ke para wakil rakyat kan lebih enak Pak, daripada kalau apa-apa harus pertanyaannya kemana kadang nggak dijawab gitu loh Pak. Nah gitu aja, terima kasih. Melek jajet apa? Jadi memang setiap periode itu sejak yang lalu-lalu itu ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota, sekwan dalam ini yang menganggarkan terhadap untuk meningkatkan kinerja anggota dewan. Kalau dua periode yang lalu, laptop. Periode 2004-2009, 2009-2015 adalah berupa laptop. Berupa laptop. Periode ini, wacananya saya juga diberitahu dari sekwan, fasilitas yang 5 tahun itu berupa tablet. Saya malah tahunya dari pertama dari sekwan. Itu dari sekwan bahwa untuk meningkatkan ini meningkatkan kinerja dan ini yang disampaikan oleh sekwan bahwa memang di sekwan akan ada beberapa perubahan kebijakan ya di sekwan, di antaranya ada e-dokumen, kemudian juga dibuat ini ya ya spungso EEE lah itulah artinya dokumen ini, kemudian juga undangan itu akan lewat elektronik dan sebagainya yang kemarin itu serba online kemudian juga ketika itu tablet, kalau laptop kan tidak beli smartphone dan sebagainya atau yang lainnya gitu ya. Betul. Modem, beli modem. Kalau ini kan nanti dengan nomor yang ini sendiri kan bisa. Dan itu dari sekwan ini. Tapi ini yang jadi catatan memang ya dewan itu apa yang dilakukan masyarakat itu. Terus nganggap aja itu negatif terus begitu. Negatif terus. Artinya memang menawi panjenengan pripun iki Pak. Sebetulnya kan ini kalau dihitung-hitung ya secara anggaran gitu, sebetulnya kalau itu diberikan seperti dengan apa tablet itu, kalau dihitung dengan laptop atau dengan yang misalnya kita dengan dokumen-dokumen yang memakai konvensional itu, sebetulnya lebih bisa irit dengan sistem itu karena dengan sistem fotokopi yang dokumen-dokumen yang dan itu sebenarnya sudah itu sudah kita wacanakan, anak-anak SMA saya sudah pegang begitu. Tapi kalau itu memang masyarakat itu tidak artinya ya, terkait dengan kebutuhan yang sekarang ini karena lebih efektif kalau
kemudian undangan surat dan sebagainya itu melalui online. Kalau kertas itu, mungkin berapa pohon yang ditebang dan sebagainya. Dengan kata lain, iya, betul. Kok terus ketemu itu. Nganggo tablet malah kesetrum. Gue nganggo kapsul wae, ora usah tablet. Aku telenanku wis kaya kocok nggolone. Iya. Lah tapi kalau panjenengan berdua ini memang anu ya, apa istilahnya, lebih efektif kalau menggunakan, kalau saya sendiri kan seperti itu napa pribadi. Saya kemarin dapat, karena saya ini incumbent ya, saya periode kemarin kan dapat laptop ini. Fasilitas laptop itu pinjaman memang, tidak tidak untuk diberikan kepada anggota dewan. Itu pinjaman ya, saya merasakan memang banyak kemudahan. Biasanya kalau saya itu ya ketika ini membahas raperda apa begitu, konsideran yang ada di situ saya download semua. Saya download semua. Untuk, pasti lebih efisien dengan seperti ini. Saya pakai itu. Bahkan ya bahasa saya, aku nek orang nggawa laptop itu jadi bodoh. Karena kalau bawa, saya memang juga sudah disediakan kertas gitu. Banyak fotokopian tentang mungkin permen, mungkin PP dan sebagainya itu. Tapi saya lebih enak dengan laptop kalau saya pribadi loh. Ketika mencari misalnya pasal tentang apa misalnya? Pemerintah daerah nek search gitu. Ning nek nganggo kertas itu tak ngene-ngene iki. Ora ketemu-temu. Bagi saya lebih itu, tapi itu saya pribadi. Saya pribadi. Sehingga saya sangat merasakan itu, bahkan ya laptop saya sudah sering di servis karena akan memang digunakan. Digunakan itu ya karena servis. Baik. Luar biasa ini gorengannya wis metu kabeh iki garis sekone ndang ditokke. Kita break dulu ya. Jangan kemana, tetap di Jagungan Sar Gede.